Dan saya hari ini berbangga mengisytiharkan bahwa ramai di kalangan kaum saya dakwah Dayak Kristian Iban berbondong-bondong masuk agama Islam atas kalimat Allah. Allah akan tanya kamu orang Islam apa tugasnya. Allah akan tanya kamu kenapa ramai orang aku beri dia hidayah dalam keadaan kamu menghindarkan orang daripada kalimat Allah. Kamu jawab kepada Allah, bukan saya jawab kepada Allah. Hari ini kalimat Allah yang kamu tak bagi pakai kepada orang Kristian OKP, kalimat itu telah mengajak ramai sahabat-sahabat saya, keluarga saya masuk ke Islam. Kamu akan berjawab di depan Allah, kenapa kamu tidak menyebarkan agama Islam, tetapi kamu marah merampakkan kalimat Allah. Saya dalam isu kalimat Allah, saya hari ini nak penjelaskan kita kongsi dan kongsi. Kita orang Islam, ada yang bersetuju, ada yang tidak bersetuju dengan penggunaan kalimat Allah kata mengkapi. Saya tidak ada masalah. Saya menghormati kedua-dua pihak, baik dia setuju, baik dia tidak bersetuju. Pandangan saya lain sedikit. Saya akan memberikan tuan-tuan, sahabat-sahabat saya yang saya muliakan di dalam masjid ini, saya nak kongsi tentang kalimah ini dan memberi pilihan kepada tuan-tuan sendiri memikir, menilai sama ada tuan-tuan nak pakai bagi orang Kristian pakai atau tuan-tuan tak bagi dia pakai. Terpulang. Yang penting mesej saya sudah sampai mengingatkan kepada tuan-tuan. Hadirin sekalian, kali ini kali pertama saya datang dari Pulau Minang dan tak buat apa-apa ni kutubah. Dan apabila ceramah saya di tape dan di-upload di dalam internet, orang Kristian ramai feedback kepada saya. Dia tanya saya, kami berasa sedikit tidak puas hati dengan pandangan saudara sebab salah. Kenapa salah? Kenapa salah? Saya kata, kamu nak pakai kalimat Allah tu, kamu pakailah. Sebanyak mana kamu pakai, lagi suka saya dengan kamu pakai sebab memudahkan kerja saya buat kerja dakwah. Pakai. Lagi banyak kamu pakai, lagi ramai orang kamu yang masuk Islam. Pakai. Yang rugi yang pakai kalimat Allah ni bukan saya yang rugi, bukan Islam yang rugi. Umat Nabi Muhammad makin bertambah, kamu yang rugi. Kita orang Islam, kita jangan menipu diri kita dan jangan menjadi Islam yang tak bijak. Kita lihat Jabatan Agama Islam Selangor. Kita lihat Jabatan Agama Islam Johor. Kita lihat Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. 3 bulan lepas di Johor, sahabat-sahabat saya berbincang dan menubuhkan Persatuan Pertubuhan Dayak Muslim untuk menampung, mengumpulkan ramai orang-orang Dayak yang telah masuk Islam di negeri Johor 15,000 5 tahun. Di negeri Johor. Siapa orang Johor kat sini? Tak ada. Saya tak berani. Tak pernah saya baik sebenarnya. Nampak betul kan?
Di Johor tuan-tuan, 15 ribu Dayak, majoriti Kristian masuk Islam. Dan bukan pertumbuhan Dayak Muslim Johor Bahru. Dan sahabat saya dilantik menjadi pegawai pengurus oleh unit agama Jabatan Islam Johor oleh kerana ramainya orang-orang Dayak Kristian masuk Islam. Saya nak tanya tuan-tuan, berapa ramai di kalangan yang tuan-tuan dah bawa masuk Islam? 5 orang, 2 orang, 10 orang, kat Johor tahun lalu. 10 orang boleh bawa, 5 orang boleh bawa, 1 orang boleh bawa, 7 lah kepada saya. Berapa orang yang tuan-tuan pernah Islam? Kamu Islam baka. Kamu kata pertahan kalimah Allah. Tak ada yang masuk Islam. Islam kamu lebih hebat daripada saya. Tak ada. Subhanallah. Betul-betullah kamu orang yang beriman, mengikut sunnah Nabi. Kadang-kadang kita orang Islam ini gaduh benda-benda korup, benda-benda kecil dah gaduh. Orang ini salah, orang ini, orang itu salah, orang ini, orang ini dan itu. Benda mazhab pun boleh jadi gaduh. Mazhab yang patut. Saya memahami bahawa negara kita mewakafkan mazhab Syafi'i adalah yang diamalkan di negara kita. Tetapi andai kata darurat, sesuatu keadaan yang memerlukan sedikit perubahan, tidak salah kita menggunakan mazhab Imam Malik mengikut keperluan. Tapi itu dia sibuk gaduh. Sedangkan kita mengiktiraf Imam Malik, Imam Hanafi. Benda itu yang menyebabkan umat Islam pecah lah. Kalau dia menolak syiar itu, saya boleh kata konsider juga. Tapi kalau dia menolak mazhab yang 3 lagi tu, sepatutnya orang Islam perselisihan pendapat ini ramai. Tapi kita orang Islam perselisih pendapat tu pecah. Benda yang lebih besar kita buat, sunnah apa yang kamu ikut? Tak pakai ketayap, tak ikut sunnah. Tak pakai serban, tak ikut sunnah. Tak pakai jubah, tak ikut sunnah. Kalau ada orang masuk masjid, dia pakai suan jin. Oh, bising. Kau balik. Bro, kau balik, bro. Benda-benda kecil ni kita suka bergaduh. Tapi saya tidak menafikan pasal benda-benda forum. Ia betul itu sunnah. Sunnah yang paling besar baginda Muhammad SAW, sunnah yang paling besar apa yang kamu ikut? Jujur cakap dengan saya sebagai orang Islam, sunnah Nabi Muhammad yang paling besar apa yang kamu ikut? Tak tahu jawab. Terlalu banyak sangat sunnah. Tak tahu nak beza yang paling utama. Sunnah Nabi Muhammad yang paling besar ketika banyak di dalam ayat-ayat Quran, ayat Allah mengatakan guru yang kita baca banyak kan, guru, guru Allah, katakan guru, kul amantu billahi tsumma istaqim, guru, kul a'udzu birabbin nas, guru, kul a'udzu birabbil falaq, guru, katakan, sampaikan, pujuk, bagi tahu, ini sunnah. Sunnah ini tertulis di dalam kitab Quran 338 kali. Selepas Nabi Muhammad menerima wahyu, benda yang kamu tinggal. Tapi sunnah yang kecil kamu berubah. Nabi
Muhammad pertama kali berdemo wahyu. Nabi Muhammad menyampaikan Islam. Nabi Muhammad menyampaikan agama mentauhidkan Allah. Sehingga orang mendengar, oh munculnya Nabi Muhammad menyampaikan agama tauhid, berbondong-bondong datang orang ahli kitab daripada daerah Najran. 60 perwakilan daripada Najran datang menghadap baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang ahli kitab datang berdayung dengan Nabi Muhammad. Kamu tak baca kitab? Dialog antara Islam dan Kristen berlaku sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada kitab Asbabun Nuzul, daripada Imam Abi Hasan Ali bin Ahmad Naisawi. Kamu tak baca kitab juga? Nabi Muhammad berdialog dengan orang Kristen. Pada zaman sahabat, sahabat berdialog dengan orang Kristen. Antaranya Amr bin Al-As. Ke bawah zaman Bani Umayyah yang dipimpin oleh Amirul Mukminin Khalifah Umar Abdul Aziz berdialog dengan Raja Bizantin, Raja Kristen. Zaman Abbasiyah, Al-Ulama Al-Mahdi berdialog dengan ketua gereja daripada Nasrani. Zaman Turki Utsmaniyah, Al-Ulama Maulana Rahmatullah Utsmani berdialog dengan raja ketua gereja daripada India. Era baru kita ada Al-Arwah Syekh Ahmad Didar berdialog dengan Dr. Ali Soros, Pastor Jimmy Schweiger. Apabila meninggal Syekh Ahmad Didar, Allah datangkan pengganti Dr. Zakir Naik Yusuf ST. Berdialog kepada orang Kristen dan ahli-ahli mujadalah ini, mereka membenteng akidah Islam dengan dialog, dengan kalimah. Kenapa sunnah Nabi kamu tak? Apa masalah kamu Islam? Isu kalimah Allah itu kamu tak boleh dialog? Ataupun ulama kita tak ada ilmu? Ataupun takut berhujat orang Kristen takut kalah? Kami daripada sahabat-sahabat saya Lim Juisu, Syakirin, Haji Syakirin Kakulan Provinji, Firdaus Wong, kami menjemput orang Kristen berdialog daripada besar Tuan Rosemary Church yang diketuai oleh ketua gereja mereka Dr. William Lau. Kami berdialog dengan mereka. Kami tanya, orang Kristian, berapa Tuhan yang orang Kristian sembah? Patri kata, satu. Siapa nama Tuhan itu? Dia kata, itulah Tuhan Allah kamu. Betul. Ada tak Tuhan-Tuhan lain yang kamu sembah di samping Allah? Dia kata, tak ada. Kami menyembah Tuhan yang satu. Tetapi, Tuhan itu pribadi dia tiga. Okey, itu. Bila disebut dalam bahasa Melayu, apa maksudnya? Dia kata, tidak ada Tuhan lain yang disembah melainkan Allah. Ada kejadian. Okey, cakap dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Inggeris dia cakap, there is no other God beside and Allah. Tak ada Tuhan yang sembah melainkan Allah.
boleh tak cakap dengan saya kalimat itu dalam bahasa Arab? Cakap dalam bahasa Arab. Dia kata, macam mana sebut dalam bahasa Arab? Dia tak berapa nak tahu. Tak apa, ikut saya. Saya kata, dalam bahasa Arab, dia kata, tiada Tuhan disembah melainkan Allah. La ilaha illallah. Sebut. Kamu sebagai orang Islam sebut. Dia sebagai orang Kristian, dia tak sebut. Saya kata itu kalimah yang kamu sebut dalam bahasa Melayu. Kamu bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dan saya sebut di dalam bahasa Arab, Ashhadu an la ilaha illallah. Kenapa kamu tak berani nak sebut? Dia kata, kalau aku sebut, aku membenarkan akidah orang Islam. Sekarang ini yang tergambar dalam otak kamu, pemikiran kamu. Bila sebut kalimah Allah, kamu gambarkan itu Tuhan orang Islam ke ataupun Tuhan orang kamu? Dia dah pening. Pening. Akhirnya dia kata, iya betul. Apa yang saudara sebut betul, sebenarnya banyak bila kamu sebut Allah itu, kamu menggambarkan itu Tuhan orang Islam. So sekarang Tuhan orang Islam. Islam. Sekarang ini sesuai tak kamu guna kalimah Allah untuk menggambarkan Nabi Isa? Sekarang ini saya kata kami tidak ada masalah kamu nak pakai kalimah Allah. Dan kamu jangan menyesal, jangan mengeluh, dan jangan memerangi kami kalau ramai di kalangan umat kamu masuk dalam Islam mengikut kamu. Apa dia menyebabkan? Lama-lama dia cakap memang betul dia kata, tidak sesuai untuk kami. Persatuan Christian Rosemary Church Malaysia mengeluarkan semua kitab panggil yang ada kami. Perlu tak kita berperang dengan dia? Benda kecil ke? Benda kecil. Dan saya minta orang Islam
kita sudah membuat silap, jangan kita buat silap lagi. Baik kamu amur ke, kamu upah ke, perkasa ke, pergidah ke, apa saja masalah diri kamu. Malam ni saya minta Tuhan, kita terima apa kata pendakwah kepada kita. Kitab ini, saya nak beritahu kesilapan orang Islam. Saya tidak nak bias kepada kesilapan orang ini, orang itu, orang itu. Kesilapan orang Islam. Dan kita nilai sendiri. Depan kitab Bible ini, kok-kok terjemahan di semua ada depan. Semua hujah-hujah saya sandarkan daripada kitab Bible ini. Sebab kitab Bible ini antara kitab Bible tertua di Malaysia yang diiktiraf di dalam pimpinan gereja. Kok-kok terjemahan di semua ini. Depan ni ada kenyataan The Bible Society of Malaysia. Kenyataan persatuan Society, persatuan Kristen Bible Malaysia. Kita dengar apa kenyataan mereka tentang sejarah penerjemahan Alkitab. Siapa pegawai kementerian dalam negeri ke sini? Angkat tangan. Ataupun pegawai kerajaan? Tak boleh angkat tangan. Tak, saya nak tanya. Dia nak sahkan benda yang saya sampaikan betul. Tak. Itu je. Janganlah takut sangat. Malam ini kita berbincang. Kenyataan pimpinan gereja, The Bible Society of Malaysia, menyatakan depan ini, projek penterjemahan Alkitab ke dalam bahasa Melayu dimulai pada tahun 1974. Kemudian perjanjian baru diselesai pada tahun 1976, perjanjian lama diterbitkan 1981, Alkitab Berita Baik lengkap 1987 oleh The Bible Society of Singapore, Malaysia dan Brunei. The Bible Society of Malaysia, perjanjian baru 1995, edisi kedua 1996-2001. Kota terjemahan dia BSM 10 Malay Malay, T Malay B, BSM 10 038. Penterjemahan kitab Bible ni dah mula tahun 1974. Bukan 4 tahun lepas. Bukan kemakin lepas. Dah mula lama. 74. 74 kitab Bible diterjemah dalam bahasa Melayu. Nak menterjemah kitab Bible ni, tanya seluruh pimpinan gereja, dia nak menterjemah benda ni, dia kena menulis surat pendapat. Dan kebenaran itu tidak boleh dapat daripada kedai Hamid Maju. Daripada Datuk Ramli juga tak boleh. Tak boleh disitu. Sebab itu saya tanya siapa pegawai KDN kat sini. Tahun 1968, KDN mewakilkan lebih 30 perkataan bahasa Arab hanya hak eksklusif kepada orang Islam sahaja. Tahun 1968. Sebelum kita pergi ke antaranya kalimah Baitullah, tak boleh kepada orang Islam. Injil, dan antaranya kalimah Allah. Hak eksklusif itu hanya untuk orang Islam menurut Kementerian Dalam Negeri tahun 1968. Nak menterjemah benda ini, dia bukan boleh terjemah sebarang, dia menyangkut perlembagaan. Dia kena menulis surat. Apabila mendapat lulusan, baru boleh diterjemah. Baru boleh diterjemah dan diedar. Ini kesilapan besar orang Islam. Siapa pemerintah? Kamu orang Islam mata kamu buta 1974 boleh diterjemah. Tujuh puluh empat, mana pergi orang Melayu? Mana pergi orang Islam? Orang Melayu pergi mana? Kalimah Allah dan Allah.
punya dulu kamu buat salah, tak nampak salah orang. Hari ini kamu salah orang Kristian. Apa kejadian ini kamu salah orang Kristian? Anampak ada kesilapan orang Islam. Saya tidak kata hanya pemerintah sedar, orang Islam. Ini kesilapan kita paling besar. Hari ini kita salah orang lain, kita salah orang. Itulah kadang-kadang kita orang Islam. Kita ni dalam keadaan yang perlu sombong. Tidak perlu sombong. Saya kata, isu kalimah Allah ini bukan suatu isu yang besar sehingga menyebabkan orang Islam bergaduh sesama sendiri. Orang Kristian memang dia tunggu untuk kamu bergaduh. Kamu ni yang bengong, bodoh. Saya dalam pimpinan gereja lama dan dalam membalik. Strategi orang Kristian nak menumbangkan akidah orang Islam. Kamu tak belajar. Mungkin kamu sebab kamu tak pernah masuk Kristian kot. Tapi cukuplah kami kongsi pengalaman kami bagi tahu kepada kamu. Pegang. Boleh tak kali ini kamu percaya? Boleh tak? Kami dah peringat lama dah ni. Oh, tak masalah. Boleh bagi je lah terjemah. Terjemah pasal Melayu je pun. Oh, dah peringat lama dah ni. Kamu juga yang tak peringat. Saya kata, bila kami berdialog dengan orang Kristian, antaranya masa Kristian berdialog dengan kita, Persatuan Spirit Church, Anglican dan sebagainya, Anglican pun tak pakai kalimah orang. Katolik yang dia beria-ia nak naik mahkamah tu, kitab Bible dia pun tak pakai kalimah Allah. Sebenarnya nak menunjukkan ketakutan dia saja tu. Dia nak membentik ketakutan dia. Ramai orang Kristian yang terkeliru bila pakai kalimah Allah, orang Kristian yang keliru. Saya di dulu masa saya dalam membalik Kristian, saya terang-terang beritahu, saya membalik kami monasteri yang paling gagal dalam menyebarkan agama Kristian kepada orang Islam. Bangang-bangang orang Islam tu kalau dia tak sayang, kami ajak masuk Kristian, dia tak nak. Ada, memang ada lah, ada yang masuk Kristian. Tetapi kebanyakan kes-kes itu berlaku, faktor dia cinta, itu yang banyak berlaku. Faktor apa dia masuk Kristian berlaku? Faktor kamu dah buka langit terbuka, import film-film barang, itu faktor dia bukan itu kalimah. Wah. Kamu dah import banyak film-film luar. Negara kita dasar langit terbuka, kepala tahu. Sekarang kamu tanggung benda tu. Mina kita ni dijajah orang penjajah. Dijajah orang Eropah, orang Barat. Orang Kristian. Pasal salah silap Nabi pun kamu pakai orang Kristian punya salah silap. Cuma saya tanya sekarang ni. Nabi Isa itu, Jesus itu, dia itu Yahudi ke Israel? Siapa berani jawab pun saya? Tak berani jawab. Kamu tak baca Quran ke dia cerita pasal Nabi Isa? Berapa banyak ayat-ayat yang disebut pasal Nabi Isa? Kalau saya kata Nabi Isa itu Yahudi, ramai orang percaya. Terima kasih. Semua masjid saya tanya, Nabi Isa adalah Yahudi. Betul? Betul Ustaz, betul. Lepas tu saya tanya balik, daripada mana kamu dapat kata dia? Quran cakap. Ayat mana? Hadis cakap. Hadis mana? Bila ramai orang kata Isa Yahudi, kamu pun kata Isa Yahudi. Padahal yang kata Isa Yahudi itu asal dia orang Kristian.
dan suruh mereka daripada kitab Bible. Kitab Bible ni yang kata Nabi Isa itu Yahudi, Quran tak cakap dia Yahudi. Kamu lupa tu, kamu yang kamu ikut kitab Bible. Mari kita baca dalam kitab Matius bab 2 ayat nombor 1. Kitab Matius bab 1 ayat nombor 1. Kita boleh baca dekat sini. Kitab Luke bab nombor 3 ayat nombor 5. Senarai nenek moyang Nabi Isa, Yesus. Matius bab 1 ayat nombor 1. Inilah senarai nenek moyang Isa, keturunan Daud, keturunan Abraham, Ibrahim. Daripada Ibrahim hingga Raja Daud, nama-nama nenek moyang Isa adalah seperti berikut: Ibrahim, Isa, Yakub, Yahuda, dan saudara-saudaranya Feres sampai kepada Yusuf. Yusuf tunangan Siti Maryam. Dia kata daripada Yahud, daripada anak Nabi Yakub yang bernama Yahud, Yahudi. Judah. Kita baca. Lepas tu ke bawah, daripada keturunan Yahudi ini, yang last sekali Yusuf. Yusuf ini tunangan dengan Siti Maryam. Isa lahir daripada macam mana Isa lahir? Macam mana nak kaitkan Isa ini keturunan daripada Yusuf? Sedangkan Isa lahir daripada keajaiban yang Allah telah anugerahkan kepada dia. Dia dilahirkan daripada seorang wanita suci, yang mana wanita itu kata Allah, wa izqalatil malaikatu ya Maryam, innallaha astafaki wa taharuki wa astafaki ala nisa'il alamin. Yang melahirkan Nabi Isa ini, nama dia Siti Maryam. Allah pilih dia, Allah lantik dia, Allah taharahkan dia, sucikan dia, Allah angkat dia di kalangan wanita-wanita termulia seluruh alam. Ulama-ulama kata seluruh alam itu maksud dia pada zaman dia, bukan sama zaman. Siti Maryam. Siti Maryam binti Imran. Imran saudaranya Zakaria. Zakaria melahirkan Yahya. John berbaptis. Dan dalam kitab Quran menyebut dalam surah Maryam ayat 28, ya ukhta Harun, wahai kamu daripada saudara perempuan Harun. Siti Maryam ini daripada keluarga Imran, keturunan yang Harun, Musa dan Harun. Itu yang Quran cakap. Bukan daripada Nabi Daud, daripada Musa dan Harun. Siti Isa ini darah di darah daripada Siti Maryam. Sebab itu dalam Quran, Isa bin Maryam, Isa bin Maryam, Isa bin Maryam, Isa putera Maryam, bukan putera Yusuf. Kitab Bible kata dia putera Yusuf daripada keturunan Yahudi yang melahirkan Daud, Daud melahirkan Sulaiman, Sulaiman lahir ke bawah sampai kepada Nabi Yusuf. Sekarang ni kamu kata Isa itu Yahudi, kamu ikut Quran ke kamu ikut Bible? Nampak tak? Ini penjajahan minda. Minda kita ni sudah dijajah. Dijajah. Lagi kamu petang kalimah Allah untuk kesucian kepala otak kamu macam tu. Benda yang Islam sudah buat kamu tak buat. Tengok kita orang Islam kahwin macam mana. Tambah-tambah yang kaya, yang duduk kat bandar, elok-elok pengantin mempelai wanita tu pakai tudung. Dia lepas tudung tu, buat selendang dia punya ni, letak macam jamu-jamu atas tinggi-tinggi. Lepas tu letak selendang tu panjang, belakang tu dibawa oleh budak-budak. Bawa bawa tu bunga-bunga betul-betul awan. Lepas tu pakai singkat panjang buat. Lepas tu berjalan di Arba dengan kain dia diangkat. Siapa ajar kamu buat benda ni? Benda itu mitikan orang Kristian, menggambarkan malaikat. Haram. Ini mitikan yang salah. Tak payahlah nak cakap pasal besar ni, tepuk tawar dan sebagainya. Nampak tak?
sebagai bahan dakwah kita orang Islam. Dan poin kita dengan syukur Allah. Kita fikirlah sendiri sebagai orang Islam. Bebalai dah tak membuat apa, bebalah tak tentang dah, bebalai. Yang salah kamu. Tak bebalai tentang. Sebab tu saya kata baik kamu buat ke, ambuh ke, jangan bergaduh. Tolong jangan bergaduh pasal tu. Atas satu isu kita jadi pecah apa? Benda kecil ke benda tu? Saya nak kongsi kepada kita di sini, di sini yang terakhir ini, tentang bagaimana pengalaman kami berdialog dengan orang Kristian tentang isu Bible dan Isa. Yeah? Siapa yang nak catat, catatlah. Bagi dia akan tahu. Kenapa akhirnya saya membaca kitab Bible, tetapi saya merasakan saya lebih dekat dengan agama Islam. Saya lebih dekat dengan orang Islam. Bahkan saya merasakan akhirnya, saya makin menjauhi agama Kristian setelah saya benar-benar membaca kitab Bible. Di situ mereka membuat penipuan yang terlalu banyak sehingga mereka tidak mengajarkan umat-umat mereka tentang kitab Bible. Akhirnya ada beberapa perkara yang masih tertulis di dalam kitab Bible, yang tertinggal di dalam kitab Bible, yang membenarkan tentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Tadi saya berdialog dengan sahabat saya pada pastor. Dia kata dengan saya, kalau tidak ada Bible, Al-Quran itu tidak wujud. Dia kata macam itulah. Oh sahabat, kalau macam tu kamu kena terima kasih dengan orang Islam. Sebab kami orang Islam banyak menghidupkan sunnah-sunnah yang ditulis di dalam kitab Bible kepada kamu orang Kristian. Kamu nak tahu sunnah pun? Sembahyang, perintah sembahyang. Berburu, perintah berburu. Jangan makan babi, izin. Jangan minum arak. Mengkampankan mayat. Haramnya riba. Wanita bersujud menutup aurat, tutup kepala. Wanita menikah. Semua itu tertulis di dalam kitab kamu, tetapi kamu meninggalkan dengan perintah. Bahkan jauh dari itu, kamu mendustakan kata-kata Islam. Sebagai contoh, haram makan khinzir. Kalau kata Melayu dia, dalam bahasa Melayu, babi. Babi. Haram makan khinzir tertulis di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Maidah ayat 23, surah Al-An'am ayat 140. Haram makan khinzir tertulis di dalam kitab Bible, kitab Ulangan 14 ayat 28, kitab Yesaya 45 ayat 2 sampai ayat 25, kitab Imamat ayat 23, pasal ayat 27, pasal ayat 28. Tertulis dalam kitab Bible, siapa nak buka? Saya bagi dibuka. Apa kata Bible? Jangan makan khinzir. Khinzir itu binatang yang kotor. Walaupun buku khinzir itu terbelah, pada asalnya binatang yang kuku terbelah boleh dimakan, tetapi khinzir ini dia memakan daripada sumber-sumber yang kotor. Jangan sentuh badan khinzir dan jangan sentuh bangkai khinzir. Kitab Bible kata makan haram, sentuh pun haram. Itu kitab Bible yang kata. Saya tanya kepada sahabat, hari ini kami Islam mengharamkan diri kamu untuk makan khinzir. Adakah kamu mengharamkan diri kamu untuk tidak makan khinzir? Dia kata, tidak penting. Tak berani jawab. Okay, poin kita. Haram minum haram. Dalam kitab Quran 4 ayat tentang haram. Yang pertama surah An-Nahl ayat 26, ayat 27, surah Al-Baqarah ayat 219, surah An-Nisa ayat 43, surah Al-Maidah ayat 90 tentang haram. Dalam kitab Bible, kitab Bilangan 46 ayat 21 sampai ayat 26. Wahai orang yang beriman, kami haramkan air itu kepada kamu. Segala jenis yang boleh menghasilkan air yang memabukkan itu, daripada ujung daun sampai ujung akar, kami haramkan bagi kamu. Kitab Bible kata haram. Kami orang Islam memfatwakan arak haram. Hampir berbilion orang Islam tidak minum arak, tetapi kamu orang Kristian banyak yang minum arak. Riba.
Surah Al-Baqarah 278, Surah Al-Baqarah 279. Allah dan Rasulullah memerangi orang-orang yang melakukan riba. Bila dikatakan ayat itu kata Allah dan Rasulullah memerangi, Allah dan Rasulullah, maksudnya haram itu bukan haram kecil, haram itu besar. Dia bukan haram jada, besar haram dia. Jadi akhirnya kita orang Islam memfatwakan riba haram, dan kita membuat sistem perbaikan Islam yang tidak ada riba. Dulu ada riba tak? Mula. Bila kita punya bukti, kita cerdik sikit, buat. Tapi sebenarnya benda ni haram, penulisan dia yang tak ambil tindakan. Jadi riba haram dalam surah Al-Baqarah ayat 278, 279. Dalam kitab Bible kita ulangkan 43 ayat 19. Kita ulangkan 43 ayat 19. Apa ayat itu kata? Wahai orang yang beriman, berilah pinjam kepada sahabat kamu, baik beras, baik makanan, baik pakaian ataupun duit, kami mencegah kamu mengambil lebih daripada yang kamu boleh pinjam. Haram. Jangan kamu ambil lebih daripada yang kamu boleh pinjam. Haram. Kita Bible kata haram. Berdu. Nabi Daud berdu. Nabi Musa berdu. Yeshua berdu. Zakaria berdu. Nabi Yahya berdu. Nabi Isa berdu. Dalam kitab Bible, kitab Keluaran bab 30 ayat 19, kitab Keluaran bab 40 ayat 31, 40 ayat 32, 40 ayat 33. Kitab Mazmur bab 26 ayat 6. Nabi Daud kata, aku membasuh anggota badanku dan aku naik ke Mizbah Baitullah dan aku melakukan sujud dan aku mensucikan diriku, tanda aku bersuci di depan Allah. Berwudu tanda dia bersuci di depan Allah. Menurut kita baik. Saya dah letakkan buku kami. Bersujud. Bersujud. Kitab Mazmur 45 ayat 8. Wahai orang yang beriman, lakukanlah sembahyang, bersujudlah kamu kepada Tuhan. Dan ayat itu lebih detail sedikit, dia kata sujud itu mesti menghadap Baitullah. Baitullah. Hari ini orang Islam berwudu, bersujud, orang Kristian tidak faham. Faham. Wanita beriman. Apa ciri-ciri wanita beriman menurut Islam? Ada banyaklah ciri dia. Tapi saya nak ambil sedikit yang daripada kita. Tanda seorang wanita itu beriman ketika dia bersujud kepada Tuhan, kata dalam kitab, kata Tuhan dalam kitab, ketika dia bersujud kepada Tuhan, dia menutup anggota badannya, terutama bagian kepala dia. Barang siapa yang tidak menutup, menudung kepalanya, cukur rambut dia bagi habis. Adilia, kamu bukan wanita beriman kalau kamu bersujud tidak menutup aurat. Menurut kita baik. Bukan wanita beriman. Beratnya kita baik bercakap ini. Hari ini wanita kita Islam menutup aurat bila bersujud dan sembahyang. Bengong-bengong pun dia, pening-pening pun dia kat luar, dia tak tutup aurat, sekurang-kurangnya dia menutup aurat ketika nak sembahyang. Tapi kakak kita bagus tu, pakai-pakai tutup aurat. Isteri-isteri Nabi dulu, Siti Maria, Bonda Isa Al-Masih, tidak pernah melupakan aurat dia ketika dia keluar daripada rumah. Bahkan bila dia bercakap, kadang-kadang dia menutup muka dia dengan selendang. Ini ciri wanita berkumpulan zaman ini. Sebab itulah dia terpilih. Bahkan lebih hebat daripada itu, nikah. Wanita menikah. Wanita menikah. Nikah ini adalah amalan isteri-isteri Nabi menurut kitab Bible. Semua isteri Nabi menikah. Menurut kitab Bible. Dalam kitab Kejadian 44 ayat 65. Seorang wanita hamba bernama Rebeka yang dilamar oleh Nabi Isa alaihissalam menjadi isteri menantu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Rebeka menikahkan kamu. Ini ciri wanita beriman. Kita bayar sebut. Tapi hari ini orang Kristian cakap, orang Barat cakap,